Nah, adik. Ini yang baru itu atau yang bakatnya mau yang baru? Pertama sekali saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT karena dengan izinnya dapat kita bertemu pada pagi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kisah dari sebab dari ini dia berbeza dengan kisah Rumi. Kalau kisah Rumi kita lihat dia memanggil satu-satu huruf tu, kita kata huruf tunggal. Tapi kalau kisah Jawi ni, kalau huruf tunggal semua tak sambung-sambung, kita pun susah baca. Sebab kisah Jawi ini dia bersambung. Sebab dalam latihan-latihan Jawi pun dia, Jawi ni dia bukan sama saja di mana pun. Yang pertama dia suruh terakhirkan ataupun teraikan balik perkataan itu kepada huruf tunggal. Lepas itu dia suruh sambungkan balik kepada huruf tunggal menjadi perkataan. Tahun 4, tahun 3, sampai tahun 6, kalau kita tak selesai yang ini, kita tak boleh. Maksudnya kita nak ajar membina ayat, tapi huruf tak kenal. Pertama-tama dengan tuan-tuan untuk membicarakan tentang sistem jajah ini. Sistem jajah ini sebenarnya ini dia menggunakan bahasa Melayu. Jadi kita pun kita panggil juga dengan bahasa Melayu dengan sebutan yang betul. Kalau sebutan tak betul, kita tak kira tak betul. Dia jadi nak buat boleh baru billboard yang besar. Saya pergi Kelantan tu kadang saya tengok, memang betul, danger macam tu. Apa saya sebut tu, itulah danger sampai sekarang. Sampai dari pun saya baru pergi, saya tengok dia pilih macam tu lah, dia gambar main bola Kelantan tu. Gambar main Kelantan menang kan. Dia baju dia kan dia happy tu, dia nak tulis happy suka, demo pun suka. Orang tulis macam tu, tulis jauh ni. Jadi memang tulis demo lah, dah liat ni buang demo. Suka, si luar, kat luar. Kalau tengok saya tadi, suku pun boleh. Tak? Jadi macam-macam dulu duduk tanya bahasa Inggeris. Tak nak Asia Hotel Grand Continental. Nak tulis Jawi. Nak tulis Selcom Broadband. Nak tulis restoran Kentucky Fried Chicken. Itu tak nak tulis Toyota Wheels tak mana Asia Toyota Wheels. Okey, baik. Jadi tiga. Kalau ikut kita sebut, ikut bunyi kita sebut, kadang-kadang kita kain dia macam ni. Generasi. Ada orang sebut generasi. Ada orang sebut generasi. Tak ni bahasa Melayu. Jadi kalau kita sebut, ikut kita punya sebut,
kita tak rujuk kepada bunyi yang sebetulnya dalam bahasa Melayu, kita akan reja salah. Sebab jawi ni, kalau bunyi eh, dia mesti hijab dia ya. Kalau tak ada bunyi eh, dia tak ada ya. Sama juga kalau waw, mesti ada aku, mesti ada waw. Jadi agak-agak tuan-tuan lah, antara nombor 1, nombor 2, nombor 3 tu yang mana agak-agak pilihan hati. Ha, tuan nombor 1. Siapa kata nombor 1, angkat tangan. Nombor 1. Dalam kamu, dia cuma bunyi dia, dia generasi. Nampak pelik kan? Sebab jauhi dia juga ialah dia menggunakan bahasa Melayu. Jadi bila bahasa Melayu, dia sebut dengan betul. Itu saya kata kalau kita ni banyak bahasa, kita ni dialek banyak. Kalau di Perak bunyi lain, di Kedah bunyi lain, di Pinang pun bunyi lain, di Kelantan lain, di Terengganu lain. Kalau kita ikut area, ikut bunyi kita sebut, gagal bahasa Melayu kita. Tak? Di Kelantan, makai lah dia makai. Makai. Saya tanya saya, tak makai lah. Kita makai dia, makai batu, makai teluk. Pasti di Perak makai tu, makai lah bakal. Tak? Oh, dia kata orang Perak buruk je orang Perak. Tak? Dia kata serupa je. Kita pergi Kedah, dia sebut kucing. 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 Jin tak tahu. Pasti Terengganu dah ambil. Semua duk makan, ikan, apa semua. Tak? Dia sama je. Jadi kita mesti aja ikut, bukan kita sebut, tapi ikut sebenar bahasa Melayu dia sebut apa. Tapi kalau nak tulis dekat backdrop ke, dekat banting ke, dekat backdrop ke, kita kena pastikan benda tu betul. Sebab bila nanti ada salah, orang akan bandingkan. Dulu saya tengok kat sana agent tu macam ni, kenapa dekat sini agent tu macam ni? Ha, jadi menyebabkan nanti orang akan confused, akan jadi, oh ini jawi ni jadi susah pula. Ada jadi begitu. UI mesti ada waw, mesti ada ya. Kalau UU mesti ada waw, mesti ada waw. Ada 9 bunyi. Di situ ada, ada apa di situ? Ada 8. Apa yang tak ada dekat situ? Yang tak ada bunyi apa tak ada? Yang tak ada ialah bunyi ni. Sebab jawi ni sebenarnya masalah dia huruf alif je sebenarnya. Ada alif ke tak ada? Ada ke tak ada? Kejap ada, kejap tak ada. Dia kalau bunyi I, mesti ada ya. Mesti. Kalau bunyi U, mesti ada waw. Tapi kalau dia bunyi A, kadang-kadang ada alif, kadang-kadang tak ada alif. Itu je masalahnya. Kebetulan pula huruf alif tu nombor 1. Alif kita sebut dulu. Tapi itulah masalah pada kita. Kenapa tak ada alif? Contoh macam kita eja ba, pa. Ba alif, pa. Logiknya dia ba alif, ba, pa. Patutnya pa alif, pa. Tetapi kenapa pa saja? Tak ada alif. 12 huruf yang tidak menerima huruf alif kalau dia duduk di A yang kedua. Eh? Ada 12 huruf. Akhirnya maka taklah ditambah huruf alif. Ini alif nun saja. Tapi kalau manakah? Ha? Manakah? Kena nun alif. Kita mesti beri alif pada dia supaya dia boleh berbunyi. Kamu kerap ini kena hafal kamu dewan. Lalu hafal kamu dewan. Orang lalu. Sebab kita tak tahu. Saya bila saya baca apa-apa tulisan Melayu yang jauh atau buku-buku, bila kita jumpa je rambut, pasal apa dia ada? Rupanya ada kata rembut. Saya rujuklah kamu dewan. Apa makna rembut? Rembut ni makna dia bersilau-silau, bersinar-sinar. Itu nama rembut. Jadi kan beza rambut, mana ada silau-silau lah, hitam lah. Ha, jadi isi bersama. Jadi majlis besar ribuan terima kasih kepada Ustaz dengan ya dengan cara menyampaikan ceramah tadi. Untuk itu ya bagi tanda kenang-kenangan dan juga terima kasih dari pihak Jawatan Kuasa, saya menjemput timbalan Presiden
Sekali lagi majlis mengucapkan ribuan terima kasih.